Kowe gawe ya kulit gambare Pak Gubernur sing enek maskere. Isara. Sampun miyos arisan noro pati ambil pasang kaliman tapi tidak pindah yang ngelor dunia dimawa yang tawang tuang tidak pandu yang tulang man Desa Kepusari di Kecamatan Manyaran, Wonogiri dijuluki sebagai Kampung Wayang Kulit. Ada 70 pengrajin bekerja sebagai pemahat kulit untuk dijadikan wayang. Seni pahat kulit ini disebut Tatah Sungging. Menurut cerita rakyat yang berkembang, seni ini telah diajarkan turun-temurun selama 4 abad. Seni ini diwariskan oleh Ki Kondo Buwono, seorang dalang yang menghuni kampung ini. Keturunan Ki Kondo Buwono meneruskan tradisi keluarga sebagai dalang dan melestarikan seni tatah sungging di Desa Kepusari. Saat ini, Desa Kepusari menjadi tujuan wisatawan yang ingin belajar seni tatah sungging. Tak hanya turis domestik, wisatawan dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Hungaria, dan Tiongkok juga datang untuk belajar membuat wayang kulit. Nah, saya lagi ada di Kampung Wayang Kepusari, Kecamatan Manyaran di Kabupaten Wonogiri. Yang menarik ini satu kampung, ini sampai disebut apa Kampung Wayang, Desa Wayang. Karena semua bisa nata, ternyata sudah generasi ke-19. Saya tidak tahu gue piye ngitungnya, pokoknya percaya baik. Nah, dan ada anak muda. Mas, namanya siapa, Mas? Bimo. Bimo? Bimo. Bimo. Oke, Bimo. Jadi tokoh wayang juga, Pak. Iya, ini maskernya dinggo. Nah, oke. Okay. Oke, saya wayangnya nggak masker, kok. Coba jangan sampai nggak wayang dikai masker, kan apik, toh. Wayangnya dimaskerin. Nah, Mas Bimo umur berapa? 14. 14? Sampean kok iso tatah wayang sing ngajari sapa? Simba. Hah? Simba. Ini pinter. Jadi prosesnya adalah learning by doing. Langsung praktek yaitu belajar juga. Iya. Yeah. Jadi sambil belajar sekaligus praktek. Nah, ini mbahnya yang membuat. Mengurangi bermain, Pak. Oh, ngurangi bermain. Iya, Pak. Lah kok sampean tegel men to ya? Jadi lah yo ben caci lo yo ben dolan ben bermain to ya. Iya, diajari untuk anu, Pak, kreatif. Oke, Pak. Nah, nanti Bimo, kamu buat wayang-wayang yang lebih modern. Wayang modern itu apa? Pakai tokoh-tokoh yang modern. Pak Gubernur, artis, Pak Gubernur apa-apa. Wakil Bupati ya digawe to. Ya. Itu dibuat dengan bentuk tertentu. Sehingga kalau dalang gitu kan iso nganu muncul tokoh sing ya, anyar kan mesok ketok dalang-dalang yang modern itu lebih komunikatif. Kowe gawe ya kulit gambare Pak Gubernur golek nang YouTube sing enek maskere. Iya, Pak. Kowe golek nang Google, ses gambare iki bae kon gambarke ditata. Ana gambare anggo masker kita lagi dadi wayang. Isara. Siap, Pak. Nggih. Yes. Oke, okay. Berapa lama kira-kira? Seminggu. Seminggu? Oke? Okay. Siap? Siap, Pak. Karya Bimo.